yang ngejual ramuan minuman ke Upin Ipin ya? Ramuan minuman yang mana? Alah, kamu jangan berbohong. Sekarang ini kedua adik aku tuh tubuhnya udah berubah nih jadi boneka salju. Oh, yang kedua anak kecil itu ya? Wah, berarti ramuan aku itu majurnya buat anak-anak. Akhirnya berhasil. Itu, dia berubah jadi monster. Akhirnya rencana aku berhasil. Mr. Drake, kamu pasti punya obat penawarnya kan? Kalau iya, kenapa? Cepat, beri aku penawar obatnya supaya tubuh Pipin kembali seperti semula lagi. Kamu menginginkan obat penawarnya? Kalahkan aku dulu. Oke, Mr. Jelan, aku pasti bisa mengalahkan kamu. Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Untuk dukungan channel ini, biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Dar Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya, game kita 5 mod ya teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Super Karos nih. Dan sekarang ini Super Karos itu lagi melawan monster apa ya? Tuh lihat tuh, monsternya itu berwarna putih dan tinggi banget, waduh. Barusan itu Super Karos mau ditendang ya, akhirnya kena juga nih. Oh ya, di sini tuh Super Karos harus bisa mengalahkan monster itu tuh supaya bisa mendapatkan ini obat penawar untuk menyembuhkan badannya Upin Ipin lagi nih. Aduh. Oh ya, di sini Super Karos itu bakalan mengeluarkan senjata laser. Oke, mantap. Laser lagi. Ya. Waduh, dia itu menghilang. Waduh. Ini Super Karos malah dilempar nih pakai batu. Oke, laser. Oke, mantap. Laser lagi. Oke, wah sepertinya ini Super Karos bisa mengalahkan monster itu tuh. Oke, mantap. Laser. Wow. Ternyata monsternya itu ada di pinggir nih. Waduh, Karos, ayo bangun Karos. Oke, laser. Oke, mantap. Mana sih? Oh, ternyata barusan itu monsternya ada di belakang. Waduh. Ini Karos itu barusan dilempar. Karos, ayo bangun Karos. Bangun. Ayo semangat Karos. Waduh, kalau kalah ini bisa-bisa Karos gak bisa mendapatkan ini obat penawarnya. Ayo Karos, tembakan laser. Oke, tembakan laser. Oke, mantap. Coba ganti senjata nih, senjata yang ini aja ya. Waduh. Ayo Karos. Kok malah ke atas ya? Mana sih? Oh. Waduh, tiba-tiba monsternya ada di belakang nih. Oh itu tuh. Padahal kan Karos itu mau mengeluarkan ini tembakannya. Waduh, Karos, ayo semangat Karos. Ya, untuk menyelamatkan Upin Ipin. Oke, mantap. Lagi-lagi. Tembak. Wow, awas, awas. Kena juga. Waduh ya. Aduh. Ayo Karos bangun. Tembakan. Oke, mantap. Ganti lagi deh. Oke. Tembakan. Mantap. Kok nggak ngaruh ya? Tuh lihat tuh, tembak lagi. Waduh, tuh kan malah Karos yang terpental. Tembak lagi. Mantap. Kok tembakan yang ini nggak ngaruh? Waduh. Ya, Karos malah dibanting-banting. Wah, ini kenapa nih? Wah, sepertinya ini baju Super Karos ini mulai rusak deh. Sembunyi dulu di batu. Tembak. Ya, nggak kena. Awas. Oke, nggak kena. Tuh kan. Ya, waduh, ini Karos ditendang, aduh. Ayah, Super Karos bangun. Karos bangun. Waduh, itu Karos sudah pulang belum ya? Aku udah gak tahan nih dengan tubuh ini. Tuh, apalagi badan aku udah mulai meleleh. Ya, yaudah deh, kalau gitu untuk memastikan, aku bakal kebong aja deh. Mudah-mudahan itu Karos sudah pulang dan membawa obat penawarnya. Oh ya, ngomong-ngomong kok itu Ipin berenangnya lama banget sih. Waduh, Ipin. Waduh, dia kok muter-muter ya? Ipin, ayo sini Ipin. Ayo cepetan ke atas, Pin. Kenapa sih Upin suruh aku ke atas? Padahal aku itu lagi asik berenang nih, Pin. Ipin, emangnya kamu nyaman, Pin, dengan badan kamu seperti ini, Pin? Ya enggak lah, Pin. Aku itu pengen kembali lagi seperti semula lagi, Pin. Oh iya, Upin. Itu Karos udah pulang belum, Pin? Wah, aku juga gak tahu, Pin. Itu Karos udah pulang atau belum? Yaudah, kalau gitu, mending kita cek ke bawah, Pin. Barangkali itu Karos udah pulang, Pin. Yaudah, yuk, Pin. Kalau gitu, kita ke sana, Pin. Ayo,
Apa ya Upin? Ini Kak, Upin mau nanya nih Kak. Emangnya Upin itu mau nanya apa sih Pin? Ini Pak Iron Man kemana ya Kak? Kok dia gak ada di sini Kak? Oh, Pak Iron Man itu lagi pergi ke pasar Pin. Pergi ke pasar? Emangnya Pak Iron Man itu belanja apa sih Kak? Oh, katanya itu Pak Iron Man mau beli ini Pin. Beli kembang api Pin buat nanti ini malam tahun baru Pin. Waduh, itu kok Pak Iron Man beli kembang api gak ngajak kita sih? Iya, padahal kan kita pengen ikut. Oh iya Pin, ini Kak Ros belum pulang Pin. Spider-Man ada perlu nih, Pin, sama kakak kamu, Pin. Emangnya perlu apa sih, Kak? Wah, itu rahasia, Pin. Oh ya, Pin, itu kakak kamu lagi pergi kemana sih, Pin? Dari tadi aku nungguin dia kok lama banget ya sampai aku ketiduran, Pin. Kakak aku lagi pergi ke desa, Kak. Pergi ke desa? Desa yang mana, Pin? Desa yang sebelah sana, Kak. Lagi mencari pelaku yang telah merubah tubuh kita menjadi seperti ini, Kak. Oh, yaudah deh kalau gitu aku bakalan nyusul ke sana aja deh. Nah, sebentar lagi aku bakalan sampai nih. Wah, ini ada suara keributan apa ya? Itu kan Kak Ros. Waduh, itu Kak Ros lagi diserang tuh sama monster. Wah, kalau gitu aku harus bantu Kak Ros nih. Kak Ros, aku datang Kak Ros. Waduh ya. Itu kan ini Super Kak Ros malah itu kan Spider-Man. Ayo Spider-Man, kita serang monster itu tuh. Oke, tembakan laser. Oke, mantap. Tembakan laser. Oke. Ayo Spider-Man, bantuin Super Kak Ros. Aduh, ini Super Kak Ros itu barusan malah diinjak nih sama monster itu. Tembakan laser. Oke. Monsternya mana ya? Mana sih? Harusnya itu. Oh, itu tuh. Oke, tembakan laser. Kena gak ya? Oh, nggak kena nih. Itu monsternya kelelep, teman. Wah, sepertinya itu monsternya nggak bisa berenang, dong. Wah, benar nih. Ayo, Spider-Man. Mumpung itu monsternya nggak bisa berenang, kita serang bareng-bareng nih. Tembakan laser. Oke, mantap. Waduh. Wah, barusan itu monsternya malah loncat. Tapi loncatnya kemana ya? Oh, itu tuh. Tembakan laser. Aduh. Waduh, ini Kak Ros malah diserang lagi. Spider-Man-nya mana? Spider-Man! Spider-Man, sini Spider-Man. Bantuin Super Kak Ros nih. Kita harus bisa mengalahkan monster ini nih. Oke, mantap. Tembakan laser. Oke. Tembakan laser. Oke. Spider-Man-nya mana ya? Kok dia menghilang nih? Bener. Waduh. Oke, coba serang lagi. Tembakan laser. Mantap. Ganti pakai yang ini deh. Bola laser. Ya nggak kena. Nggak kena. Bola laser. Oke, mantap. Kena. Waduh. Tembakan bola laser. Oke, mantap. Bola laser. Ya, aduh. Waduh, ayo Super Kak Ros, bangun Super Kak Ros. Bangun. Oke, mantap. Waduh, ini Super Kak Ros malah dipukul terus nih sama monster itu. Dan ternyata monsternya itu kuat banget. Oh. Oke, mantap. Spider-Man itu monsternya ada di belakang, guys. Spider-Man, ini, waduh, kok itu Spider-Man malah jalan-jalan ya? Spider-Man, oke mantap, oke bagus, serang lagi, mantap, serang lagi. Wah, sepertinya kita berhasil nih mengalahkan monster ini, Spider-Man. Ya, ada apa ya Kak Ros? Gimana nih, kita bawa monster ini ke markasnya Pak Iron Man atau, jangan dorong-dorong Spider-Man. Kita bawa monster ini ke markasnya Pak Iron Man atau kita diemin aja di sini? Mending kita bawa aja deh ke markasnya Pak Iron Man. Bawa? Ya, supaya nanti monster ini diteliti nih sama Pak Iron Man. Oh,
Yaudah kalau gitu, mending kamu aja ya yang bawa monster itu ke markasnya Pak Iron Man. Aku sendirian nih yang bawa monster ini ke markasnya Pak Iron Man. Iya, soalnya Super Karos mau kesana dulu tuh, mau bawa obat penawar buat Upin Ipin. Oh, jadi monster ini ya yang telah merubah badannya Upin Ipin? Iya, yaudah kalau gitu cepetan tuh, kamu bawa monster ini nih sebelum dia itu sadar. Wah, benar juga ya Karos. Ya, cepetan sini Spider-Man. Ya Karos ya, Karos aku berangkat dulu ya Karos. Ya, hati-hati ya Spider-Man. Ya, siap Karos. Hop, ah. Nah itu teman tuh, itu Spider-Man udah membawa monsternya itu ke markasnya Pak Iron Man. Oke sekarang nih Super Karos itu bakalan membawa ini obat penawar buat Upin Ipin. Nah ini teman nih, waduh, tapi ini kok banyak banget ya. Waduh, ini Super Karos jadi bingung nih. Ya ya udah deh kalau gitu, nanti Super Karos bakalan membawa semua barang yang ada di sini nih. Nah oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurutkan video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye, bye-bye.